Halo, semua jumpa lagi sama gue Iin di channel Panggon Ngombe TV. Oke, video hari ini kita mau buat Green Thai Tea naik kelas atau Thai Tea goceng naik kelas kita bikin ya. Yuk, langsung aja kita eksekusi. Tapi sebelum itu buat kalian semua, kita udah semangat membara, kalian juga harus semangat untuk apa? Support dengan cara klik tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video dari channel Panggon Ngombe. Jadi ini kita menggunakan biang Thai green tea ya, aroma teh hijaunya. Sekedar info juga, ini udah aku pakai 2 kali. Jadi ini 100 ml kedua ya. Berat kemarin aku pakai 20 gram untuk biang Thai tea. Jadi ini sekedar untuk flavor atau apa namanya ya? Iyalah flavor ya. Oke, kita saring dulu. Kita kasih flavor utamanya yaitu banana ya. Cukup 20 aja, nggak usah banyak-banyak. Selanjutnya ini kita kasih kayak penetralisir ya, karena tadi udah banana kan agak kecut ya, lumayan kecut lah. Ini kita oke, 10 gram langsung aja kita masukin es batu. Ini nggak perlu soda atau apapun lagi, ini tinggal di shake aja. Tapi ada yang kurang nih sebenarnya, kalian harus tambahin. Kita udah tambahin kurang lebih 10 juga karamel. Oke. Untuk es batu, kalau aku saranin ya sebanyaknya. Dah, let's go. Setelah ini udah kecampur semua, widih. Langsung kita shake aja ya. Sedap ya, dia lebih kayak apa ya, lebih gede aja, jadi ketika ngesek enak dia temponya, tapi dingin ya kalau lama-lama, jadi ngeseknya tuh butuh tenaga yang sodanya apa namanya, gasnya keluar nih. Ini dijamin enak nih ya, mudah-mudahan ya. Langsung aja ya. Oke, yang kedua. Oke, kalau sedulur pernah kunjungan ke channelnya Bijita, mereka selalu kasih video-video yang sekiranya itu sederhana tapi nilainya luar biasa ya. Mantap untuk biji hitam. Dari es teh naik kelas, coklat naik kelas, apapun itu semua bisa naik kelas. Kalau kita rajin belajar, kita pasti bisa naik kelas ya. Jadi ini kita terinspirasi coba teh yang biasa kita minum gocengan, Thai tea ya, Thai green tea goceng. Kita akan bikin dia nilainya lebih sempurna ya. Ini aku bikin 2 gelas. Jadi kita langsung cobain aja. Yuk, kita langsung kasih juri untuk mencobain. Selama ini dia terus yang buatin kita minum. Banana. Ah, iyalah. Banana. Bismillah. Masih badam. Jadi kalau aku nih ya, orang awam berpikir bahwa ini tuh kayak ada madunya. Kayak ya, padahal enggak. Kemudian juga tehnya juga ngangkat, mendominasi. Tapi mungkin ada yang kurang kan, aku juga nggak tahu. Mungkin bisa dijelasin singkat, tepat, dan padat aja. Kurang kecut. Karena ini dia manis semua, harusnya ada kecutnya gitu ya. Tapi tergantung juga, kalau misalnya kita memang mau buat konsepnya, mau buat green tea. Cuman green tea kan arahnya creamy ya. Jadi kalau creamy ya udah cream aja gitu. Betul juga ya. Iya. Kita mau ngangkat si green tea-nya berarti iya, ya. Kecuali tadi kayak mungkin kita bisa main di apa? Mungkin kayak kayu manis, mau kasih bitternya dari citrus lemon kayak itu bisa gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah kayu manis nih herbs, cocok juga itu pasangannya, bitternya juga bisa pakai yang creamy-creamy juga, vanilla, hazelnut gitu.
karamel, apapun itu bisa. Tapi kalau memang konsepnya memang mau buat green tea, mau ingin menonjolkan si green tea-nya, ya udah gitu. Mungkin bisa ditendangin lagi sama creamy cream yang lain, mungkin dari vanilla kayak hazelnut tuh kan, biar ada rasa-rasa nuts-nya kayak gitu. Habis juga ya, haus apa gimana? Ini udah pas lah. Tehnya after taste-nya tuh dapat ya. Dapat ngangkat. Kelat si tehnya itu kan dapat. Oke, siap. Mungkin kedepannya revisi lah buat teman-teman sedulur semua yang nonton ya, revisi. Oke, thank you ya Bray, thank you. Masih banyak yang kita nggak tahu ya kan, masih banyak yang kita itu harus lebih memahami karakter menu gitu. Ini kita ceritanya bukan UMKM lagi ya, tapi jangan takut juga, aku masih tetap ngebahas menu-menu UMKM. Mungkin setelah ini aku bakal ngebahas menu-menu yang pastinya cuan untuk UMKM. Ya udah, mohon support sedulur semua. Mudah-mudahan video yang aku berikan hari ini bisa jadi referensi buat menu kalian, khususnya di kafe dan lain sebagainya, atau di rumahan. Kalau kayak gitu aku Iin, pamit undur diri, jumpa lagi sama aku di channel YouTube Panggon Mimpi TV. Assalamualaikum.